Ade Banke kayaknya gak kelar-kelar masalah hidupnya ya. Tapi memang Diana tuh semakin cantik, Mbak Heno, seksi. Iya, apa gitu ya. Lebih happy gak? Oh lebih happy. Tapi happy gak sih sama berita yang satu ini? Katanya disuka menjadi orang ketiga nih. Maksudnya tuh ya, kok bisa sih? Ade Banke, jawab dengan jujur, kok bisa sih? Belum apa-apa sudah orang ketiga. Kak, sebentar, Abi itu siapa? Emang boleh sebut nama? Aku nggak tahu deh. Di artikel soalnya banyak banget. Semini viral tuh di TikTok. Jadi kalau ya itulah di aplikasi platform itu. Jadi banyak sekali yang kayaknya berita hoax. Sometimes banyak orang yang kirim ke aku beritanya tuh ngaco dan narasi-narasi gitu. Oh, jadi kakak nggak kenal sesuatu. Gak kenal. Abis. Jadi tuh mereka bikin sendiri. Iya. Jadi kok sama sih kak, banyak orang yang bikin sendiri berita, heran deh. Jadi bukan pertama kalinya juga dengan si AB ini. Sebelumnya ada inisial AS. Iya itulah. Ini AB yang mana ya, benar gak sih? Tapi nggak tahu, makanya kita menanya sama Dena. Kenal nggak sama AB ini? Nggak pernah. Nggak pernah kenal, tidak pernah ketemu di satu event atau kenalan atau satu friend tuh nggak pernah karena tahu. Banyak yang diinisialkan AB maksudnya kan iya. AB yang mana betul tadi. Oke, ketika dituding menjadi orang ketiga apa yang pikiran seorang Diana Devanka? Nggak bener lah, maksudnya aku ya aku nggak kenal apapun itu sampai ini katanya mantan suaminya siapa. Aku terlibat dalam si perselingkuhan ini. Gila, gitu ya, loh kalau orang yang nggak ngerti kan dikira benar beritanya. Bener. Terkadang aku pengen buat klarifikasi di sosial media aku, tapi kadang-kadang capek kan. Iyalah. Gitu. Betul. Iya. Betul. Gitu. Aku aja dulu waktu dipitnah jadi orang ke-12. Kalau itu gua percaya orang ke-12. Banyak banget 12. Dina tapi nggak mau melaporkan permasalahan ini ke pihak polisian, apa cemaran nama baik gitu misalnya. Karena kan ini nyangkut nama baik, apalagi sudah jadi viral di media sosial, jadi konsumsi publik juga. Iya. Aku sampai mau hilang respect loh sama kakak. Terkadang aku pernah nih di platform itu, aku sempat yang bikin berita itu, aku sempat DM kayak kenapa kok bikin berita ini. Aku kasih waktu untuk turunin segala macam, tapi kan anak males ya ngurusin kayak gini. Kayaknya mereka menantang gitu ya, iya, aku mau dikit pingin masuk kamera gitu ya. Kebanyakan kayak gitu, nanti kalau benar-benar kita laporkan, benar-benar diusut sama polisi, nyembah-nyembah nangis-nangis. Sabar ya. Lipstik aku sayang. Gak apa-apa. Dena, tapi ya aku mah gak percaya lah Dena Devanka jadi orang ketiga kan. Ya, namanya orang yang pernah berumah tangga juga pasti pernah trauma kan ya sama orang ketiga. Ya kan siapapun itu gitu. Kalau orang ketiga pasti dihindari. Kita berharap tentang berita tidak benar ini tidak berkelanjutan. Karena gimana pun ada nama baik termasuk ada anak-anak di sana. Iyalah. Ini kan jadi jejak digital yang gak akan pernah bisa hilang gitu kalau zaman sekarang. Ini fitnah itu ya, al-fitnah tu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau tidak benar itu sama aja kamu sebenarnya itu membunuh seseorang. Ini tapi membunuh karakter. Ternyata. Coblos Dewi Persik. Jadi presiden. Dina, tapi kita mau kasih lihat juga yang satu ini kabar buat Dina Devanka. Ada kabar miring juga. Kenapa ya Dina kabarnya kabar miring? Terus aku bingung loh Dina, coba tolong tanggapi dan klarifikasi berita yang satu ini. Jangan ikut-ikutan Dewi Persik. Disebut kerja kak. Tidak halal Dina Devanka, terserah kalian aja. Maksudnya tuh apa, kok netizen ngomong begitu tuh apa maksudnya gitu loh. Emang kerja apa Dena? Ngapain sih Kak Den? Setelah berpisah ini Dena kerja apa sebenarnya? Iya, aku bekerja di suatu company, di trading company gitu loh. Aku gak bisa sebut gitu loh. Jadi maksud aku ya sekarang kan aku kerja apapun yang maksudnya yang penting halal. Yang halal besar gitu gajinya. Iya gitu loh. Jadi iya ya. Ya iya dong. Pasti orang pengen digaji besar dong. Nah, jadi maksud aku kalau orang mau ngomong apa tentang aku segala macam sampai aku dibilang orang ketiga, pastinya itu merugikan aku. Pasti. Tapi yang terpenting aku kan yang ya support system mama aku, karena kan aku tinggal sama mama nih gitu loh, sama anak-anak. Jadi kalaupun aku pergi, anak-anak ada sama mama aku, ada kakak ipar. Jadi semua circle aku yang ring satu tuh tahu aku kemana aja gitu loh. Ya, terus tapi kakak ini salah, bagus ya, dengan kayak gini ya. Jadi harus mengklarifikasi loh kalau memang tidak benar. Nanti masalah orang tuh percaya atau tidak ya urusan mereka. Tapi memang masuk akal aja kalau single-single bingle-bingle juga gak jadi masalah. Gak masuk akal kalau sama suami orang ya. Iya. Ini gua gak ngomongin ke sono. Gak apa-apa. Gak boleh. Selama dapat izin dari istri pertamanya, istri sebelumnya itu kan
jangan dong. Istri itu mengizinkan itu cuma di mulut, tapi di hati saya yakin tidak. Ya, tapi kan itu balik lagi pilihan sebenarnya. Tapi kalau Dena, kita penasaran. Dena pasti udah punya pendamping yang kita dengar ya. Katanya ya, pendampingnya tuh bos dan ganteng. Kok bos? Ya aku lihat kok brondong waktu itu. Brondong-brondong bisa jadi bos sekarang. Brondong-brondong bisa jadi bos. Nih, brondong juga udah jadi bos. Betul. Kak, suka yang brondong atau yang matang, Kak? Ya, brondong lah. Enggak sih, mateng dong. Pernah sama brondong tapi kayaknya enggak klik gitu. Gak, ya. Bukan, yang aku lihat tuh bener, aku enggak pernah bohong tuh. Iya, benar. Jadi gimana? Bener, pokoknya kalau mau lihat Dena Devanka sama siapa, udah punya pacar apa belum, main ke Senopati buat wartawan, tuh cari dia. Iya, benar. Sebentar. Nah, brondongnya berduit enggak? Ya iya. Ya iyalah. Eh, enggak ada. Tahu ya, gak ada ceritanya brondong itu berduit, makanya ya, cari yang matang. Ada ya, ada brondong udah jadi sukses ya, umur 23 tahun udah punya onil. Gak boleh gitu. Gak, kalau aku suruh memilih brondong atau yang matang, aku lebih pilih bapaknya deh. Gak apa-apa, heh. Kalian juga harus hargain Dewi Persik atas apa yang dia ucapkan. Kenapa? Jangan lupa pengalaman diporotin. Dena, oke, pendamping sekarang ada, pendamping serius. Enggak, serius belum ada. Oke. Okay. Maksudnya masih memilih-milih selektif lah. Tapi yang sebenarnya Kak Dena itu setelah lepas dari yang sebelumnya itu, maunya gimana maksudnya? Yang brondong, apa yang dewasa, atau yang gimana? Maunya itu yang dewasa, apa yang brondong? Udah, pengennya idealnya. Sebenarnya idealnya pengennya yang dewasa, karena lebih peka ya gitu. Oh. Udah gitu kayaknya lebih bisa menerima, Pak, tapi aku gak tahu ya Kak. Karena kan... Ini Pak Gubernur dewasa. Iya bener. Iya karena kan aku kan anak udah 3 ya. Mungkin yeah. Kak Caca anak 1 mungkin masih lebih mudah untuk dideketin sama pria dewasa. Kalau udah 3 kayaknya orang takut ya ngedeketin aku. Enggak, aku gak takut ngedeketin. Aku gak takut. Ayo deh, ayo deh. Bentar. Kalau kakak 3 anak takut kalau cowok deketin. Iya. Kalau 3 kali gagal kira-kira cowok. Enggak, aku gak takut. Tapi buat seorang Dena kenapa harus takut? Kan lagian anak-anak ada bapaknya yang selalu membiayai termasuk menafkahi anak-anak. Jadi kenapa harus takut? Tapi kita lihat dulu artikel yang satu ini ya. Dena Devanka sebut Jonathan Frizzy tak bisa memenuhi biaya sekolah anak tiap bulannya yang sebesar honor 1 episode. Masa sih ya Dena, masa sih gak mungkin. Dena kalau kasih berita gak usah yang aneh-aneh deh. Ya aku selalu ngomong real-real aja Kak, bener. Realnya gimana coba? Iya maksudnya baru si Caca. Baru 2 bulan ini maksudnya biaya sekolah sharing, maksudnya bagi 2 gitu loh. Which is sebenarnya maunya aku kan itu tanggung jawab papanya. Maksudnya kalau aku kerja kan aku kerja untuk diri aku sendiri ya. Karena aku kan enggak dibiayai sama siapapun, tapi aku maunya anak-anak kan harus dibiayai full sama papanya. Gitu. Oke. Okay. Tapi memang putusan pengadilan untuk biaya sekolah sudah kewajibannya Jonathan Frizzy. Harusnya ya. Kenapa itu Kak? Kenapa? Kalau boleh tahu nominalnya. Biaya sekolah dan nafkah maksudnya. Iya. Mm-hmm. Seharusnya dari keputusan pengadilan sih 30 juta gitu. Yeah. Per bulan? Per bulan. Mm-hmm. Dari buat 3 anak? Untuk 3 anak. Tapi sudah dipenuhi 30 juta? Tidak. Per bulan. Tidak? Tidak. Okay. Setengahnya? Enggak juga. Enggak juga sih. Pernah enggak dalam masa setelah berpisah ini ada beberapa bulan di mana dia sudah menunaikan kewajibannya 30 juta per bulan? Sebenarnya kalau nafkah itu kan di luar biaya sekolah. Aha. Jadi kalau dibilang itu sebenarnya tidak. Gitu. Jadi dikasih berapa? 10 juta? 5 juta? Aku nggak usah sebut karena kalau aku sebut di media begini, nanti aku langsung di... Tapi kemarin Ijong di sini dia bilang katanya dikasih kok dipenuhi. Iya, iya nggak apa-apa karena kalau dia kan begitu harus ini ya harus mengdefense dirinya sendiri. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Oke, kita mau kasih lihat benar nggak sih ini Dena sampai melakukan hal yang satu ini. Dena Devanka akui harus menagih Jonathan Frizzy untuk biaya sekolah anak kayak debt collector. Oh ya? Iya. Emang gitu Kak. Kadang aku pernah lah pihak sekolah untuk udah deh hubungin dia langsung tapi ya cuman dirit apa segala macam gitu-gitu.
Ya gitu deh. Mungkin mungkin belum itu kali Kak, belum cair duitnya. Kalau di TV kan ada lama Kak, bisa 2 bulan pembayaran Kak. Iya betul. Betul. Ya, betul. Bener. Karena kan kami-kami ini juga kan kami Pak ya paham lah ya. Benar. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana loh? Lah, kita kan enggak ya, kan habis syuting kan langsung terima uang. Eh siapa? Kalau gua habis syuting langsung. Iya. Gimana tuh Mas Bim? Emang gua juga langsung orang keluar langsung. Makasih ya, assalamualaikum. Lu syuting apa? Syuting apa? Gua kan di Trans TV langsung. Langsung. Halo, lu doang. Kayaknya lu aja yang lama. Pakai Aldena tapi sesulit itu untuk naginya sampai harus apa kalau gontok-gontok kan agak panas gitu. Iya pasti aku harus remind lagi ini udah deadline nih gitu loh. Aku harus kasih bukti dari sekolah segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke, tapi kalau dari Ijongnya sendiri ada cerita tentang misalnya sedang mengalami kesulitan ekonomi kah atau enggak ada cerita? Enggak, makanya itu dia ya. Maksudnya aku selalu bilang kalau dia tidak mampu it's okay, tapi kalau dia masih tetap ada di TV, masih tampil, masih banyak kerjaan endorse segala macam, menurut aku kan mampu ya. Jadi maksud aku apa salahnya dia ya harus support anak-anak gitu aja sih. Selama ini Kakak tahu per episode-nya berapa? Iya dulu sih ya pada saat pada, masih pada, istri pada, sih ya. Tahu. Oke, berarti gitu. Otomatis Kakak makanya meminta gitu ya. Haknya gitu ya. Oke, karena tahu per episode-nya berapa gitu ya. Seharusnya kalau menurut Dena Devanka itu sudah bisa untuk mengcover per bulannya untuk anak-anak. Iya. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada satu pembelaan dari sosok yang mungkin sekarang kita tahu bahwa begitu dekat juga dengan seorang pria yang pernah hadir dalam hidup Dena Devanka. Jonathan Frizzy dibela Ririn Dwi Arianti dan balas sindir Dena Devanka soal anak. Netizen bilang kelihatan banget. Oke, kamu tahu ini? Tahu nggak tentang ini? Nggak tahu, maksudnya kelihatan banget apanya ya? Oke, kita kasih lihat dulu postingannya ya. Iya, iya, iya. Oh. I'm a mother of three. Kalau ditanya sumber kekuatannya dari mana, salah satunya dari mereka ini. Besarin 3 anak seorang diri. Jangan dibikin repot dong, justru ini jadi semangatnya. Selalu percaya dalam hidup ini jika selama niatnya baik terus, kerja halal, gak minta-minta ke orang, jadi perempuan mandiri. Usaha terus ikhlas, hati bersih dan positive thinking. Yakin akan selalu dipermudah dan dikasih jalan sama yang maha kuasa. Anak-anak mami, I love you infinity. Maksudnya sempat baca ini? Enggak juga sih. Oke, ketika sekarang tahu ada postingan seperti ini, apa dalam pikiran seorang Dena Devanka yang sebenarnya sama-sama ibu dari 3 orang anak? Gini ya, mungkin yang bersangkutan tidak minta disupport oleh mantan suaminya. Tapi kalau saya kan pertama profesi saya bukan artis. Ya kan, which is pemasukan juga tidak sebesar yang bersangkutan. Itu pertama. Kedua, saya melihat maksudnya ini papanya anak-anak kan masih mampu dan bekerja. Jadi ya harus support dong anak-anak. Masa main lepas tangan gitu aja karena anak-anak hak asuh ada di saya. It's not fair. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh saya nggak mampu nih, nggak ada syuting atau apa, ya it's okay. Just come to me dan bilang kalau saya nggak bisa support anak-anak. Gitu aja. Gitu sih. Tapi kita balik lagi, belum tentu juga kan si Karirin itu menyindir. Betul. Betul. Ini kita melihatnya apple to apple sebagai ibu dari 3 orang anak ya. Sama-sama ibu dari 3 orang anak. Tapi kalau dari Dena sendiri melihat postingan tersebut, anggaplah itu adalah postingan dari orang lain gitu ya. Ketika ada ibu dari 3 orang anak. Memotivasi wanita lain curhat juga. Curhat tentang bagaimana membesarkan anak-anak seorang diri. Ada kalimat-kalimat atau mungkin dari kalimat di bawahnya yang membuat seorang Dena merasa, wow aku merasa... Apa ya, ada satu kalimat yang ofensif gak sih buat kamu dari postingannya tersebut? Menurut aku porsi orang kan beda-beda ya. Buat dia mungkin kondisinya sudah bagaimana. Dan aku kan struggling untuk diri aku sendiri dan juga anak-anak. Which is yang dia gak tahu. How struggling I am untuk menghadapi anak-anak, adaptasinya seperti apa. Itu aja sih. Jadi kalau sekarang dia udah bahagia dengan pilihannya dan dengan si pria tersebut, jadi ya udah, ya just be happy. Tapi jangan sindir-sindir aku atau maksudnya urusin setiap takdir orang beda-beda anak-anak aku gitu. Jadi kamu merasa tersindir dengan postingan itu? Ya kalau mungkin nyindir aku ya ya udah deh gitu loh, stop gitu loh. Karena kan dia udah happy right gitu loh. Bener gak? Nah kamu juga sudah happy kan? Iya harus dong, harus happy karena kan ini udah pilihan. Pilihan hidup yang semestinya nggak mau ya kak.
Enggak sih, ya mungkin aku pikir ini emang udah yang terbaik aja sih. Iya, oke. Kita sih selalu berharap lah pokoknya yang terbaik bukan hanya buat orang tua yang sudah berpisah, tapi jelas yang terbaik yang harus diberikan oleh orang tua itu adalah kepada anak-anaknya, bahwa buat anak-anak. Again and again, lagi dan lagi, anak-anak tidak boleh menjadi korban dari perpisahan orang tuanya, iya. Ya. Termasuk mereka mendapatkan hak untuk bermain, hak belajar, hak tentu saja papan, sandang, dan juga pangan. Termasuk ketika berulang tahun, pasti orang itu juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita mau lihat yang satu ini ya. Jonathan Frizzy diam-diam merayakan ulang tahun anak Dena Devanka. Aku ngerasa tidak dihargai. Ya, bagaimananya sih kalau Dena merasa tidak dihargai, ya, padahal kan haknya Jonathan Frizzy juga merayakan ulang tahun anak. Nggak apa-apa, aku justru senang banget tahu dia mau merayakan anak-anak gitu ya. Maksudnya undang media, bikin di suatu tempat playground. Berarti dia kan maksudnya spend money dan juga meluangkan waktu. Berarti kan ngasih momen ke anak-anak. Tapi aku cuma ngerasa kenapa dia mengundang, maksudnya teman-teman sekolah itu dia lewat, maksudnya dia pakai jalan sendiri gitu loh, instead of ngomong ke aku, aku mau ngundang nih teman-temannya anak-anak, kan aku nih jadi ibunya yang di grup WhatsApp sekolahan gitu loh. Tapi dia malah langsung hubungin ke sekolah, ke guru, terus bikin grup chat sendiri. Itu aja sih miss komunikasinya di situ. Jadi aku ngerasa kan saya nih yang ngurus anak-anak gitu loh. Jadinya sejujurnya aku agak chaos dengan ibu-ibu sekolahan gitu. Iya, aku ingat sekali Dena waktu Ijong ada di sini kan, aku bersempat bertanya, kamu tuh kalau mau jemput anak atau mau main sama anak itu langsung komunikasi ke ibunya atau gimana? Karena katanya kan ada satu grup WA tuh, dan katanya Jonathan tuh katanya memang langsung ke anak-anak. Ke anak ya, ada. Kepada anak-anak. Iya, ada gitu. Handphone anak. Iya, berarti untuk mengkomunikasikan kayak merayakan ulang tahun tuh langsung ngasih tahu nggak ke kamu dan enggak, izin? Enggak, itu gitu, dia mau ceritanya mau surprise ke anak-anak, jadi anak-anak nggak tahu gitu loh. Oh. Itu aja sih, jadi sempat chaos, terus ibu-ibu di kelasnya tuh yang kayak, oh gimana nih, seneng dong diundang sama papanya, tapi aku ngerasa kayak kenapa enggak izin dulu sama aku, ibu, toh aku juga enggak akan mensabotase ulang tahunnya gitu loh. Okay. Kamu sempat mempermasalahkan ini ke Ijong? Oh, of course, aku bilang ke keluarganya, aku bilang kenapa sih, maksudnya dia tuh harus stop untuk negative thinking sama aku. Kita harus damai dong, karena kan untuk anak-anak jalan masih panjang. Tetap perasaan perempuan itu lebih lembut. Okay. Iya. Lalu pembelaannya Ijong kan? Ribet banget sih, lebay banget gitu ya, cowok lah kan lebih kesana ya gitu, simple gitu ya. Gitu. Maksudnya yang diinginkan sama Dena tuh adalah, ya udahlah sudah berpisah, gitu, iya, maksud sudah aku, berpisah, semua udah didapatkan dan mau bahagia masing-masing, ya udah berdamai aja, berdamai. Supaya semuanya jadi. Iya, jadi pada saat kita ada event, maksudnya ulang tahun atau misalnya bagi rapot anak, kita bisa bersama untuk anak-anak gitu loh ya kan. Jadi gak usah ribut-ribut terus. Anak-anak juga kan kepengen dong kita tuh fine-fine aja gitu. Ya walaupun sudah berpisah, tapi kan banyak juga contoh di luar sana. Misalnya selebriti yang berpisah, tapi kalau perayaan spesial, momen spesial anaknya, mereka tetap bareng-bareng. Bener. Kecuali gak punya anak ya. Kalau ada anak tetap harus kebahagiaan anak diutamakan. Mereka kan kepengen ada orang tua kedua-duanya itu ada. Betul, makanya Dena harus cepat dapat pasangan deh. Dena, tapi tahun ini kamu ngerayain ulang tahun anak-anak juga gak? Seperti yang dirayakan oleh Ijong buat anak-anak. Intimate dinner gitu aja sih. Udah cukup sih buat aku gitu. Ya. Oke. Okay. Siapa yang kemarin baru ulang tahun? Yang kembar. Yang kembar ya. Iya. Oke, okay, tapi mereka sempat mempertanyakan enggak ketika ulang tahunnya? Kan berarti di sekolah tuh kan. Ya. Ada dari pihak papanya tapi mamanya datang enggak? Enggak, aku memang trip sama mama, aku liburan sama mama. So, mereka sempat mempertanyakan enggak, kok papanya ada tapi mamanya enggak ada di ulang tahun sih, anak aku udah kayak udah dewasa, udah ngerti bagian mamanya, bagian papanya gitu. Oh, oke. Okay. Pokoknya Dena, kita berharapnya sekali lagi anak-anak tetap mendapatkan kebahagiaan. Dan kita juga yakin bahwa bukan hanya Dena, tapi Ijong juga akan selalu memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak. Tidak mengurangi rasa sayang ke orang. Betul, pasti. Amin. Kalau Dena mau bilang apa sama Ijong? Ngomong apa ya? Ya, aku cuma minta, maksudnya semoga sebenarnya pengennya sih semua baik-baik aja. Kepengennya biar damai-damai, karena iya gitu loh, maksudnya jangan jadi ada keributan, kita bermusuhan, karena aku udah happy dengan pilihannya dia, dan aku juga mau dia support dengan kebahagiaan aku gitu loh. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi ambil.